Lanjut, lanjut, lanjut ke bawah situ. Sarung tangan basah kehujanan tadi. Daripada masuk angin, dibuka aja. Wah, turunannya panjang. Turun, naik lagi nih kayaknya. Dikit, naik dikit. Turun lagi. Banyak warung-warung lesehan-lesehan, ikan bakar. Naik lagi ternyata. Si naik turun jalurnya sebelah sini. Motor langsung turun ya. Gangeh. Tetap fokus. Mentang-mentang jalan kosong kasih kan ngegas sampai enggak lihat itu truk mau nyebrang. Mengumpulkan kekuatan. Ini juga ada lagi kayaknya tempat foto lagi nih. Oh, tapi kalau ini ya pinggir jalan gitu aja, bukan yang kayak tadi yang rest area gitu. Langsung. Jam 4. Kita mengejar sampai pelabuhan jam 5. Biar sampai Bali pas tengah malam. Jadi nyampe langsung bersih-bersih istirahat. Ini yang bikin melesetnya adalah karena tadi berpisahnya jauh dan saling menunggu.
Perhitungannya kalau nyampe pelabuhan Lembar jam 5 itu kan kita bisa jam 6-an baru berangkat. Terus kalau 6 jam atau 5 jam, 5 jam sampai 6 jam kalau ngitungnya kayak kemarin 6 jam sih. Kan itu bisa nyampe Bali itu di Padang Bay jam 12 malam dan masih ada sekitar 1 jam perjalanan lagi untuk sampai tujuan. Jadi nyampe langsung istirahat. Besok kembali lagi ke realita. Besok kerja. Ya, kayaknya di Senggigi juga nggak berhenti dulu nih, lewat doang nih. Mengejar, salah satunya juga mengejar sunset di laut, di tengah laut. Nanjak lagi. Tadi baru turun, udah nanjak lagi. Wah. Cantik sih pantainya. Tikungnya mengejutkan. Senggigi, nah, udah masuk Lombok Barat. Senggigi view, itu pantai Senggiginya di bawah. Senggiginya lewat aja. Saya kira mau berhenti dulu, tapi ternyata waktunya mepet. Jadi ya sudah. Ini apa ini? Pura Batu Bolong.
apa nih? Pengajian. Oh, ada yang meninggal. Ini. Oke. Ada yang meninggal. Polisinya dikasih lewat. Saya langsung gas lagi. Batu layar. Wah, itu lautnya. Kita memang menyusuri pantai ini dari tadi di timur sampai ke barat. Aduh, bahu pundak udah mulai pegel. Loh, jembatan rusak. Jembatan jalan dialihkan. Yang belakang sudah mulai mengeluh, punggungnya sakit, dan ini pun pinggang sudah mulai terasa. Oke. Ini sudah di Mataram dan akan menuju Pelabuhan Lembar. Wow, Lembar naik. Sudah di Mataram, masih sekitar 30 menitan kayaknya, dan cuaca mulai hujan lagi. Saya nanti sampai pelabuhan ganti baju dulu. Kalau ini nggak berhenti dulu pakai mantau. Oke, let's go, let's go. 30 menit lagi nyebrang. Oke, macet ternyata. Aduh, ambil kanan terus, kanan, kanan, kanan. Maaf, maaf, maaf. Ini sudah mau masuk ke Pelabuhan Lembar. Oh, tadi bilang 700 meter lagi. Oke, dikit lagi. Tadi setelah hujan di Mataram, reda di Gerung. Udah reda di Gerung, sampai pelabuhan juga ini cuaca udah mulai oke. Semoga ombaknya nggak terlalu kenceng lah, biar tidak mabuk ke laut seperti pas berangkat. Pas berangkat sempat mabuk, mual-mual, dan sudah mau sampai. Ini yang banyak mobil-mobil, truk-truk juga pada mau ke pelabuhan. Ya, di depan loh. Masuk nggak nih, masuk nggak nih? Nggak masuk ya. Pantai Sekotong ke kiri. Nah, ini kita masuk. Oh, masih 800 meter. Masih 1 kiloan lagi katanya.
Oh, itu dia di depan. Erik sudah nyusul tadi. Ini dia. 12. Motor mana? Sini. Oh, itu di depan tiketnya. Tiketnya di depan. Ini jalannya ke sini. Salah. Tadi harusnya yang ikutin truk tadi. Gagal estetik. Harusnya ngambil yang sebelah sini. Salah jalan. Harusnya yang sini. Ini dia pelabuhan penyeberangan Lembar. Harusnya gate-nya yang ini. Salah jalan, satu deh. Nah, loket motor Bali. Bentar, Pak. DK 3385 KBF Banu. Sama yang satu lagi yang belakang. Udah. Tiketnya. Ya. Masuk. Ini antriannya sampai ke depan. Permisi. Sampai pelabuhan Lembar. Baru ada 3 orang. Masih antri. Sip. Nah, kita tunggu di sini sampai gerbangnya dibuka, nanti baru ke sana, nanti baru masuk ke kapal. Masuk kapal di dermaga 2 pelabuhan Lembar. Oke. Langsung masuk. Dia mau jatuh. Ini sebelah mana?
Menunggu Bapak bule. Iya. Begitu. Standar sini ayo. Standar 2, standar 1. Oke, sudah. Kita akan langsung naik ke atas. Sampai nanti. Bye.